makan siang dulu nih. Gue ngambil ini nih. Gue ngambil segala macam. Apa namanya nih? Roast lamb. Ya kan? Ini tuh roast beef. Roast beef apa roast lamb? Kayaknya roast lamb. Ya, tak deh pokoknya. Roast-roastan deh. Terus sama ada fish and chip. Sebenarnya sih banyak sih ya di sana juga. Tapi nggak bakal kemakan juga lama-lama. Nanti aja deh satu-satu. Kita cobain yuk. Aduh. Enak ya di chips ya. Ini Ini roast lamb karena ada rasa low smelling definitely ini enak empuk seafood sih bumbunya ngeresep enak di sini gue rasa quality ya kualitasnya benar-benar dijaga. Enak. Sama sayurannya juga masih hijau yang nggak overcook enak. Oh ya guys, gue juga ngambil ini nih. Ini tadi kayaknya si fish pie ada udangnya, udang sama ikan-ikanan gitu deh. Kita lihat juga ya kan. Enak. Creamy. Udangnya juga enak, gak amis. Ikannya juga empuk guys, gak yang keras gitu. Bener dah. Makanannya selama sejauh ini enak. Ini baru hari pertama guys. Jadi kualitas. Jadi lanjut dulu guys, kan? Ya udah guys. Ikutin terus. Oke guys. A few moments later. Balik lagi sama gue. Ini pemandangan udah mau gelap nih. Ini masih di siar. Orang malam ini sekarang lagi nonton acara ada. Terus gue pengen lu lihat ini nih. Kalau kelihatan sih ya. Itu pemandangannya di belakang situ. Ya. Mantap deh, ini New Zealand nih. New Zealand lagi the best. Video ini mau berbagi beberapa segmen. Soalnya agak panjang sih. Cuman tetap sama gue guys. Ya kan, lihat pemandangan di Selandia Baru di New Zealand. Stay tuned, ya kan? Oke guys, see you. Kembali lagi sama gue. Gue mau ke Dragon Lady nih, ya. Ntar pokoknya nge-review makanannya. Oke, okay, bye. Oke guys, ini di dalam sini nih. Kayak begitu semuanya.
apa nih? Potato? Iya kan, di dalam dagang jadi terus kita dikasih kayak amuse-bouche. Ini let me smell ini. Ini kayak watermelon drinks sama kita dikasih ini juga nih keripik-keripik kan. Ya. Panen dulu sebelum antrenya datang. Kamu kali terakhir dari kendiri lagi ya? Menunya sama kali lo kasih ya. Ya udah, kita lihat nanti guys. Ada apa? Guys, kita rasain aja nih. Cobain dulu. Prawn salad. Ada tisu enggak? Oh, ada di ini. Pernah makan di restoran bagus. Udangnya besar. Dek. Pedas. Banget. Sakit perut kamu kok. Oke, no thank you. Coba ya. Ayo, makan. Enak. Mau yang mana? Ada minum. Itu pasti mami ini Kiana sama emak itu sang-sang. Gak apa-apa aja bayarinnya makan. Padahal habis ini kita mau ke pantry lagi. Emang gak ada? Emangnya ada yang... Iya. Pantry boleh lagi. Pantry emang gak pesen? Enggak. Jangan diserudut, kesel lah. Gak mau lagi. Ini gak bayar. Udah termasuk. Aku langsung bayar. Aduh, si mama makanya baca. Baca apa? Terima kasih. Ya bahasnya di kamar banyak kertas. Perpaduannya antara bawang goreng sama salad sama tomatonya. Tapi it's okay, Jepo. Nah, udah cukup. Udangnya juga gede-gede guys. Enak. Wow, there's tentacles. Tapi ada tentacles-nya. Emang selama ini sih di kapal pesiar kualitas nggak bohong. Kita lihat members-nya ya guys habis ini. Stay tuned guys. A few moments later. Ini beef curry ada steam rice sama ini pork riblet nih. Sama ini apa tadi nih? Secret. Secret. Itu crispy chicken. Guys, kita lihat nih, main course-nya datang. Ini beef curry. Kamu boleh makan nasi ya? Oke, sedikit makan nasi sedikit. Makan kan, makan boxen ini. Daging beef-nya empuk. Bumbunya meresap. Tadi ngambilnya apa? Beef curry Malaysian gitu deh. Enak. Beefnya lumayan size nya guys. Kok dia tahu ya ini ikan ya? Hebat juga. Hebat juga ya temennya.
Fish and then the other one is the... Sheep and fruit. This is a really good fish, can I? Can I try? Coconut milk. Coconut milk. Sama rasa rempah-rempah. Udang. Iya. Pakai pisau, Mom. Itu ada tulang. Dan makannya juga sih, nasi putih. Kenapa sih? Itu apa lu kiri? Beef curry. Mantap. Nah ini tulang melulu, masih digerak kok. Kalau orang Hindu biasanya minta sambal. Udah. Kita lihat nih sama nasi sama bikin. Tulangnya. Mantap. Nenek nasi. Dia sampai coba bukannya. Enak. Entrenya tadi enak juga. Main course-nya juga mantap. Udah. Pokoknya stay tune terus sama gue. Okay, guys. Bye. Ya guys, ini dessert nih datang. Tuh. Namanya matcha green tea cheesecake. Cantik. Cantik ininya. Presentasinya cantik juga. Enggak mengecewakan lah. Pokoknya kita lihat sekarang rasanya ya. Ini makan ini ya. Perpaduan cheesecake sama raspberry gulinya. Enak. Kayak saling mengisi gitu. Mantap. Ini dessert yang pas. Enak sih. Ya udah. Karena ini dalamnya ada sayap-sayapnya ya. Pokoknya enak sejauh ini di Dragon Lady di kapal pesiar ini. Jadi sama siapa kan makanannya mantap semuanya. Udah, stay tune terus ya. Yeah.